Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di bandar ya. Kebetulan jam segini masih pagi ya. Saya akan mencoba makan di sebuah salah satu restoran. Restoran yang berada di pusat kota ya. Nah, di sini nih restorannya. Nama restorannya itu restoran Asfaliha yang punyanya itu orang Indonesia. Kita akan coba makan di sana gimana rasanya masakan-masakan Indonesia yang berada di negara Bunda Darussalam yang sangat terkenal akan keenakannya ya. Oke, kita akan coba makan di sana. Ikutin saya terus, guys. Kawan, sekarang saya sedang berada nih di masih di pusat kota Bandar Singgawan ya. Nah, ini terminal bisnya ya, teman-teman. Jadi kamu kalau mau ke bandar atau dari bandar ke rumah kamu, kamu tinggal naik bis di sini saja ya, sesuai nomor jurusan. Mau jauh mau dekat, ongkosnya tetap aja 1 dolar Brunei atau sama dengan 10.000 rupiah di terminalnya. Banyak sekali yang di sini sudah makan. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini masih di sekitarannya ya, menuju ke restoran Asfaliha. Kita jalan-jalan nih. Ini suasananya hari Minggu. Nah, ini di sebelah sini ini biasa nih ada tempat pengiriman ya. Ada restoran juga. Ini biasa di sini tuh suka kumpul-kumpul lah kalau hari Minggu itu. Nah, di atas sana itu banyak sekali tuh orang Bangla itu yang kirim duit di sana itu. Di sana pun juga ada toko, kalau kamu mau cari emas kayak emas bohongan lah, ada di sana, ada toko Luna Barokah. Saya dulu pernah order di sana ya, kamu tinggal mampir aja ke sini. Oke, kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Nah, ini beginilah suasana menuju ke restoran Asfaliha. Suasananya masih sepi ya di masa peralihan ini. Sampai di restoran Asfaliha ya. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita scan dulu di sini ya. Nah, teman-teman, ini dia menu-menunya di restoran Asfaliha. Kamu tinggal pilih aja ya. Nih, ada banyak. Nih, Asfaliha ada. Harganya bervariasi ya, dari mulai 1 ringgit sampai 5 ringgit juga ada ya di sini. Kamu tinggal pilih aja ya. Banyak menu-menunya di sini, sangat enak makanannya. Nah, kalian bisa lihat, nah ini restorannya terletaknya di bandar, restoran Asfaliha ya. Kamu bisa pesan bakso, mie ayam, ayam penyet. Ya, wah banyak lah. Kamu tinggal pilih suka hati, tinggal pilih aja ya, kawan-kawan. Mampir aja ke sini, oke? Okay? Saya tunggu.
sama sih. Nih ada kerupuk, sausnya saus kacang. Ini ada apa ini? Kangkung ya? Kangkung. Nah kalau di Sunda ini lepet nih. Kita akan cobain langsung ya. Nah ini satu porsi gado-gado ini kalian bisa dapatkan dengan harga sekitar 3 ringgit setengah atau sekitar 35 ribuan lah. Kalian bisa beli di restoran Asaliha, restoran yang berada di negara Brunei Darussalam yang punyanya orang Indonesia. Restoran ini sangat terkenal di sini sama masakan Indonesianya, itu seperti gado-gado yang penyet, banyak masih banyak masakan Indonesia di sini. Oke, kita akan makan dulu ya. Mantap. Satu porsi ini kalian bisa dapat di sini nih dengan harga 3 ringgitan ya. Kalian udah kenyang. Kenyang, enak juga lah. Ini taunya nih. Kita makan dulu ya. Oke, alhamdulillah guys, ini sekarang perut sudah kenyang. Saya makan di ini di restoran Asaliha. Restoran Asaliha ini sangat terkenal di Brunei Darussalam ya. Di kalian-kalian khususnya tempat rantau Brunei yang berada di negara Brunei, kalian bisa coba makan di sini. Karena makanan di sini itu sangat enak dan rekomendasi banget buat kamu pecinta makanan Indonesia yang berada di negara Brunei Darussalam ya. Oke, sekian dulu video saya di restoran Asaliha. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.